Halo, ntar ya. Oke, siang semua. Buat Yang Pak. teman-teman, yo, yang udah ready, dibuka ya. Jadi kalian nanti buka sesuai yang itu, buka menti.com. Nanti kalian masukin kodenya sesuai yang di atas, 9743294. Baik, Pak. Yang udah gabung, coba di itu ya, di like atau di love, biar saya tahu. Dipencet tanda love-nya ya, Pak. Betul. Ya, Pak. Yang belum atau yang baru join, dibuka ya. Kalian buka menti.com, lalu di situ nanti kalian disuruh masukin kodenya, masukin kode yang di atas 9743. 294. Oke. Hari ini kita nggak lama kok. Kita cuma sedikit nge-review pertemuan kita.
Yang lain belum join, baru 8. Tolong itu jangan buat mainan. Itu aplikasi apa ya, Pak? Enti.com, Pak. Nah, ini Website apa maksudnya? percobaan. Saya juga baru nyoba. Oh. Nanti kalian coba aja sendiri. Cuma menurut saya sih cukup interaktif. Jadi saya mau coba. Buat presentasi sih. Nanti kalian ngerasain. Oke ya, kita mulai. Oke, jadi ini pertemuan Mas. Jadi untuk hari ini kita nggak ngoding, tenang aja. Jadi kita lebih ke arah nge-review apa aja yang kita pelajarin selama ini, lebih ke arah ke diri kalian juga sendiri. Oke, jadi nanti oke, nanti ada sedikit kuis. Tenang, nggak banyak kok soalnya, sedikit. Dan ini juga cuma untuk apa ya, buat review, sedikit review aja. Juga nanti ada buat pertanyaan seperti biasa. Karena terinspirasi dari kalian daripada nanti itu jadi sih buatin sesi pertanyaan. Oke, lalu udah. Hanya itu doang. Oke ya, kita mulai dulu ya. Yang toilet. Nyusul. Yang belum, yang baru join atau apa, nanti dibuka ya. Buka menti.com. Masukin kode di atas. Oke. Okay. Okay, yang pertama-tama, sebelum kita mulai, pertama kita jadi how much do you know about programming? Jadi coba kalian tanya dulu kepada diri kalian alasan kenapa kalian mau belajar programming, oke? Okay. Kalau bisa kalian tentuin goal kalian, fokus kalian, gitu kan? Supaya supaya kalian dari awal gitu, awal dari mulai masuk di TTS ini kalian tuh tahu bahwa gue tuh kenapa mau belajar programming atau alasan gue mau belajar programming itu kenapa, dan goal kalian itu misalnya kalian itu pengen menjadi apa gitu. Jadi kalian tahu. Jadi dari awal tuh kalian mau belajar programming itu karena kalian tertarik atau sesuatu yang mungkin jadi kalian memilih programming ini, entah karena kalian melihat programming itu keren atau kalian pengen menjadi seseorang developer web atau seseorang developer Android atau apa. Nah, jadi kalian bisa dari situ kalian tahu bahwa goal kalian mau jadi apa. Ataupun selain entah kalian mau jadi apa, ataupun kalian udah bisa menentukan kalian nanti tuh mau bekerja di mana. Jadi misal kalau kalian dari awal pun kalian udah tahu gitu mau di mana, jadi kalian bisa langsung kepoin gitu. Misalnya kalian mau bekerja di blibli.com, jadi kalian tahu kepoin, oh kalau di blibli.com itu tesnya seperti apa, latihan bahasa pemrograman yang mereka pakai itu apa. Jadi kalian tetap dari awal tuh kalian langsung cari tahu, kalian pelajarin masing-masing supaya dari awal pun kalian jelas bahwa kalian tuh mau jadi apa, kalian belajarnya apa, dan bisa memilih atau memfilter bahwa apa yang mau kalian pelajari nanti.
Okay. What do you know about programming? What? Saya cek dulu asistennya. Baru 4. Oke ya, ada 15 partisipan yang belum join. Jadi di itu ya, dibuka menti.com, masukin kodenya. Oh iya, ini bisa dibuka di HP juga ya. Saya lupa bilang. Oke ya, jadi ini menurut pendapat kalian masing-masing aja. Ini nggak menentukan bahwa kalian itu sulit atau apa. Jadi menurut kalian gitu, object oriented itu sulit atau enggak sih? Oke, jadi tergantung pendapat kalian masing-masing. Ya kan, jadi ada yang nganggap sulit, ada yang nganggap B aja. Ternyata baik juga ya, nganggap B aja, ada yang nganggap wow, coding it's fun gitu kan. Itu balik lagi ke kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya saya gitu disuruh pilih, suruh tanya menurut kalian saya gitu, apakah object oriented atau enggak cuma object oriented ya, atau menurut kalian atau menurut saya tuh apakah programming itu sulit? Saya mungkin bakal pilih ke yang sulit juga sih. Tapi enggak masalah. Kenapa dibilang sulit? Gimana ya? Jelasin dong. Menurut saya ya belajar programming itu enggak gampang. Apalagi kalau tadi ya, kita udah tentuin gitu kan, saya mau belajar jadi apa. Misalnya saya mau jadi developer web gitu kan, terkadang tuh nggak langsung kesulitan saya itu di ngoding gitu. Bahwa banyak hal yang harus kita tempuh gitu untuk menjadi developer. Entah itu harus mengenali apa itu web server atau apa, bahkan terkadang untuk kita proses instalasinya aja pun kita udah terkena kendala gitu. Tapi kan dari situ jadi banyak hal belajarnya gitu kan, nggak cuma dari proses bagi baik dari programming ya gitu, dari hal proses instalasinya, bahkan ketika kita harus belajar baik ke masuk ke operating system gitu kan, kita harus nanti belajar Linux, belajar apa, belajar terminal, belajar apa, banyak hal sebenarnya yang perlu kita pelajarin. Tapi itu yang bikin apa ya, kita jadi banyak belajar, banyak tahu gitu kan. Tapi nggak, mungkin ada beberapa orang atau yang siapa ini satu orang ini yang coding is easy atau coding is fun, itu nggak jadi masalah gitu kan. Tapi menurut saya ya untuk beberapa orang mungkin diri saya sendiri ya, itu termasuk sulit tapi ya, termasuk worth it untuk dipelajari gitu kan. Karena baik lagi bahwa ketika kita mau belajar programming itu ada banyak hal, nggak cuma si pemrogramannya itu sendiri gitu kan, baik mau proses instalasi, mau proses pembelajaran, baik ke operating system, baik nanti apalagi ya, bisa masuk ke frameworknya, bisa masuk ke library, ada banyak hal yang terus kita pelajarin. Dan menurut saya ya agak sedikit sedikit saya, dan kita nggak bisa pelajarin itu semua gitu. Tapi oke, tapi balik lagi ketika semua itu menjadikan apa ya, rewardable untuk kita pelajarin, untuk kita pahamin. Oke, ini oh ya, ini ya ada salah satu pendapat, bukan salah satu pendapat sih, ini si Malcolm Gladwell ini dia seorang jurnalis. Jadi dia tuh setelah itu dia bilang bahwa salah satu kunci gitu untuk mendapat kesuksesan itu kalau lu udah melakukan hal yang sama gitu kan dengan cara yang benar itu selama lebih kurang lebih itu 10.000 jam, atau kita sering sebut itu sebagai 10.000 rules. Ya kan? Jadi 10.000 rules, oke. Okay? Jadi ketika kita bilang bahwa kita tuh bisa dianggap sebuah seorang expert atau seorang ahli di dalam suatu bidang gitu, apabila kita udah menempuh waktu 10.000 jam, oke, okay? Baik itu di sebuah bidang apapun gitu. Mau jadi kalian seorang accounting, mau seorang kalian misalnya seorang marketing atau seorang apa, ketika kalian dianggap sudah menempuh kurang lebih 10.000 jam, kalian bisa dianggap itu sebagai ahli atau seorang master. Di dalam tapi hal ini gimana? Jadi baik di dalam dunia programming pun, ketika kalian semakin apa, semakin belajar gitu, semakin sering latihan, semakin terus mencoba, semakin praktis,
dalam waktu 10.000 jam itu nggak lantas nggak buat kalian tuh menjadi seorang ahli, karena balik lagi ke bidang programming itu bahwa dunianya ini pun juga berkembang gitu, nggak cuma diri kita, ilmuannya itu pun berkembang, bahwa dalam 10.000 itu ada banyak library, ada banyak framework, bahkan ada banyak pemrograman baru yang terus muncul dan terus berkembang gitu kan setiap waktunya, dan kita pun juga terus berkembang. Nah, jadi bisa aja gitu, kalau okelah kalau sekarang kita anggap bahwa saya itu lebih ahli gitu dibandingkan kalian di bidang programming, tapi kan kita nggak bisa tahu bahwa nanti ke depannya entah ada bahasa pemrograman baru, entah ada perubahan sesuatu yang lebih jelas gitu kan, entah nanti pakai 5G modding itu jadi jauh lebih berubah atau apa, bisa jadi di masa depan itu pun bahwa kalian tuh lebih ahli dibandingkan saya. Si dalam si menurut tahun ini si apa ya, kita next dulu deh. Berarti dari si aturan 10.000 itu bahwa kita seumpama bahwa practice itu makes perfect gitu kan. Jadi kalau kita sering latihan, kita terus coba terus bahwa kita sering latihan, bahwa kita bisa dianggap bahwa itu tuh bisa sesuatu yang perfect. Nah, tapi kalau di dalam bahasa programan itu, kita, bahwa hal ini pun sering kita sebut kurang tepat. Karena yang benar itu ternyata perfect practice makes perfect. Jadi kalian nggak bisa, kalian hanya mencoba gitu latihan terus-menerus, selama mungkin 10.000 jam atau apa, kalian nganggap diri kalian udah jadi ahli. Tapi kalau pada dasarnya atau apa kalian yang sudah buat itu bukan sesuatu yang benar gitu. Jadi kalau di awal kalian ngodingnya itu udah apa ya, basic knowledge-nya udah kurang tepat atau kurang praktisnya, kurang memahami dasarnya lebih baik, kalian bisa jadi pun setelah kalaupun kalian sering latihan, kalian itu nggak membuat kalian pun jadi seorang ahli atau seorang expert di bidang itu tersebut. Nah, jadi dulu deh. Okay, jadi kita sepakat ya bahwa di dalam jadi dalam programming ini kita harus terus belajar, terus mengembangkan diri kita dan untuk coba dijawab. Udah ada satu orang. Coba kalian tanya ke diri kalian gitu, kira-kira setelah kalian bayangin gitu, apa kalian yang ngebuat diri kalian tertarik buat belajar programming itu apa? Okay. Karena programming itu seru atau kalian ada banyak ya, ada yang anggap masa depannya cerah dengan belajar programming itu keren, bikin seru. Ada yang bikin tertantang, beda, suka sama teknologi. Mau tahu. Cari sana, gak mana. Okay. Prospek kerja yang cerah itu ya. Salah satu saya bilang kenapa kalian dari awal gitu, kalau bisa dari semester 1 atau bahkan ketika kalian mau masuk gitu kan, kamu sih kalian udah tahu gitu kan, kalian itu pilih mau masuk jurusan IT, kalian mau belajar jurusan SE atau informatika gitu kan, kalian udah tahu gitu mau jadi apa. Dan kalau kita bilang prospek kerja yang cerah, ya emang untuk ini bidang yang baru, banyak orang yang masih apa? Membutuhkan gitu perusahaan, tapi awal saya gimana ini sedikit curhat aja sih, tapi untuk nggak tahu ya
tapi di untuk bagian diri saya ataupun saya ngerasa tertulis itu ketika kita lulus itu kita hanya jadi fokus gitu, gue kuliah IT gue cuma belajar programming atau apa, ketika lulus oh ya udahlah yang penting gue lulus kita gitu, dapat gelar gitu kan sudah, tapi nggak tahu gitu tujuan dari awal itu gue pengen ngapain gitu. Ketika gue mau belajar yang sok jurusan IT cuma pikir itu atau ya tahap juga cari kerja dapat duit atau apa. Nah ketika banyak ternyata lulusan entah teman-teman saya ataupun ternyata ketika saya terjun di dalam dunia IT banyak orang-orang yang dia sendiri pun nggak tahu gitu. Dia kuliah IT, dia lulus, bahkan dia kerja di perusahaan IT, tapi dia nggak tahu bahwa gue tuh mau jadi apa gitu. Dia lebih ya ngikutin flow aja, yang fokus di mereka tuh adalah ya gue kerja, dapat gaji gitu, atau sesuai jurusan ya udah. Tapi dia nggak tahu bahwa dia tuh belajar atau masuk jurusan IT, dan ketika dia lulus, dia kerja di perusahaan itu pun tujuan dia tuh nggak ada, dia hanya fokus ya kerja kantoran biasa aja gitu. Dia hanya fokus cari uang gitu, dia nggak fokus bahwa dia mau jadi apa. Jadi entah walaupun dia di kerjaan IT pun entah jadi marketing, entah dia nanti jadi apa bagian networkingnya, entah dia bagian IT supportnya, tapi walaupun dia di bagian programming pun dia nggak punya fokus gitu, apapun dibanyak yang perusahaan berikan tanggung jawabnya, ya udah fokus dia hanya sebagai menjalankan tanggung jawab seperti itu. Tapi dia nggak pernah tahu goal gue belajar programming ini bahwa gue tuh pengen jadi apa gitu. Nah, makanya jadi menurut saya itu penting bagi kalian kalau bisa dari sekarang pun kalian tentukan kalian mau jadi apa, sehingga jadi kedepannya pun ketika kalian lulus pun dari TTS ini kalian udah tahu gue mau kemana, mau misalnya kalau mau kerja pun juga kalian udah tahu bentuk perusahaan apa yang harus kalian lamar gitu kan, atau nanti atau kalian mau menjadi berwirausaha atau kalian mau jadi freelance atau kalian sudah tahu bahwa ketika kalian lulus dari TTS ini step apa yang kalian harus lakukan, atau bahkan sebelum kalian lulus pun kalian udah tahu gitu. Jadi alasannya apa ya, menurut saya alasan apapun itu bagus selama itu memotivasi diri kalian, kalian bisa menjadi fokus dan apa bikin kalian bersemangat gitu belajarnya. Jadi itu hal yang bagus buat kalian. Apapun alasannya, mau alasannya itu aneh, alasannya itu ya pokoknya seaneh apapun selama itu memotivasi kalian, selama itu mendorong diri kalian, berarti itu udah alasan yang bagus justru. Oke, pengen ke luar negeri. Waduh. Emang belajar programming jadi ke luar negeri ya? Coba teman-teman ada yang tahu? Mungkin beasiswa, Pak. Oh. Beasiswa. Oke. Justru setahu saya kalau belajar IT itu di rumah aja. WFA terus dia. Walaupun kantornya di luar negeri. Oke ya. Oke. Ini quiznya ya. Coba. Berarti 14. Ini quiz kecil-kecilan aja Pak. Jadi cuma saya mau tahu sejauh ini tentang SQL sih lebih tepatnya. Oke. Yo, siapa itu? Menjawab join sama concat. Ini query ya. Jadi titik-titik bintang from table, jawabannya itu select ya. Wah, saya perlu pertanyakan itu sertifikat kalian menjawab join dan concat. Ini panjang dekut.
Ya, buat yang belum join, waduh, agak ini. Buka ini ya, buka menti.com, terus masukin kodenya yang ada di atas nih, 9743294. Sebentar ya, saya tinggal bentar. Oke ya, kita lanjut. Oke, yang merupakan bukan join. Waduh. Iya, 11 orang menjawab salah. Gimana ini? Padahal kalian harus ada ujian tertulis nih untuk MySQL. Bukan join, oke ya. Jadi left join ada, right join ada. Ada inner join, ada outer join, up join, nggak ada ya. Jadi cuma 4 orang. Mayoritas salah, waduh. Pertanyaan berikutnya, saya kecat enter lagi. Oke ya, select bintang from customer where customer ID. Itu kalian udah tahu sih bedanya? Insert, on, join, itu digunakan untuk apa? Kalau insert pak untuk memasukkan, kalau on dia pada kayak mencari kode pada suatu tabel. Where itu terkhusus kayak satu bagian. Kalau join join nambah gitu enggak, Pak? Apa sih gabung? Gimana cara bilangnya ya? Oh. Joinan. Oke. Iya. Mirip enggak tahu ya. Saya kalau karena saya udah sering, jadi terlihatnya begitu familiar. Tapi kalau yang nggak familiar, saya sih lebih ke arah arti ke bahasa Inggris. Iya nggak sih? Kalau insert kan berarti insert, memasukkan. Oke, kalau on itu kan di atas. Berarti kan dia berarti suatu kondisi, berarti on di atas kondisi tertentu gitu kan. Kalau where itu juga sama, di mana. Cuma pakainya kondisinya tuh di mana, misal kondisi atau apa. Nah, kalau join kan merupakan ya sebuah join atau gabungan. Berarti kalian dari namanya aja kalian tahu itu ketika gua misalnya ketika kalian ada suatu kebutuhan, oh gua mau ngegabungin dua buah table, oh berarti gua butuh join. Ketika gua masukin, oh berarti insert. Ketika mau kondisinya itu pakai ID-nya dua, oh pakai where. Ketika misalnya di on itu kondisinya buat apa ya, ID-nya on table bla bla bla,
Oke. Okay. Jadi on itu buat di atas suatu table tertentu. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oke. Okay. Di mayoritas tahu kok. Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir. Ayo jangan banyak yang salah lagi. Oke, okay. Benar ya, limit. Jadi limit itu, perintah limit itu untuk ngebatasin. Jadi saya pinta from customer, limit itu jadi kita batasin bahwa jumlah data yang akan kita ambil atau kita tampilkan adalah sebanyak 10 angka. Oke. Okay. Oke, okay, nyata paling cepat. Erlan, siapa Erlan? Halo, Pak. Iya, coba NIM kamu berapa? NIM saya? Iya. Saya tulis di chat ya, Pak. Oke. Okay. Seru nggak pakai Mentimeter ini? Menti.com. Serupa. Lagi, Pak. Astaga. Bisa kali, Pak. Bisa apa? Lagi dong, Pak. Lagi. Pak, naik level. Level 2, Pak. Pak, nanti pakai PHP, Pak. Jangan. Pak, dapat motor. Erlan dapat motor. Waduh. Saya ajukan dulu itu Pak Agung. Oke, sayangnya ini versi gratis. Jadi nggak bisa banyak-banyak soalnya. Oke ya. Selamat tuh Erlan. Nanti dapat nilai tambahan. Iya Pak, makasih. Kalau jelek nilainya, kalau bagus mah nggak ditambah. Iya. Saya gak pencet. Pak, adain kuis lagi dong, Pak. Tapi di website Quizzes, Pak. Sayangnya ini pertemuan kita terakhir. Kalian mau ngulang lagi? Mau ngulang mata kuliah saya biar ada kuis lagi? Jangan, Pak. Bercanda. Oke, silakan sesi pertanyaan sesuai forum kita. Ask me anything, tapi nggak pernah ada yang nanya. Tes, ada suara kan ya? Ada Pak. Oke, iya. Yang mau nanya silakan. Apapun terlepas dari mata kuliah kita, kalian mau nanya ya seputar programan, dunia kerja atau apapun. Pak, boleh tanya apa pekerjaan Bapak selain jadi dosen? Sebelum itu ya, tentang pekerjaan Pak. Pekerjaan saya sebagai dosen, saya juga mahasiswa, saya juga CEO dari sebuah perusahaan logistik, apalagi sama beberapa project yang udah gimana ya, sebenarnya gimana ya, lebih banyak project ketika saya udah desain atau ibaratnya saya udah
ada nggak handling gitu, tapi karena mereka entah kesulitan, karena saya jadi cukup dipercayakan gitu untuk beberapa handling project mereka, jadi jadi itu mungkin bisa buat masukan buat kalian, kayak kalau lagi baca kalian nanti kerja atau apa, jadi nggak usah kalian pikirin ibaratnya gaji atau apa gitu, ibaratnya kalian fokus saja kerja sebaik-baiknya gitu, atau emang kerjaan kalian bagus atau kalian emang dipercaya, ya nggak tahu ya, mungkin termasuk jarang juga sih biasa ya, ya jadi dipercaya gitu, walaupun saya udah nggak kerja di sana, udah nggak in charge gitu kan, tapi masih tetap dipercayakan gitu ya, saya sih bersyukur. Ini yang di Solorun, bukan. Oh, Solorun soalnya. Beberapa saya ambil sih. Tapi ini beda ya. Ini menti.com. Saya fokus di tiga hal itu sih. Masih di berapa itu, masih in charge di salah satu perusahaan. Sama jadi sambil jadi dosen juga. Oke. Okay. Hal tersulit yang pernah saya alami tentang programming. Hal pertama kali. Sebenarnya kalau buat kalian sih udah bersyukur ya, udah beruntung banget. Karena menurut saya di zaman sekarang ini atau buat generasi kalian ini udah banyak sumber buat kalian belajar gitu kan, baik entah itu di YouTube, website e-learning, maupun kalian mau kursus, mau apa gitu kan. Beda dengan zaman saya dulu tuh, ketika ibaratnya, oke lah ibaratnya dulu tuh ketika, ya ibaratnya saya sama kayak masih pada umumnya ya, sama lah, saya ibaratnya dulu tuh ibaratnya alasan saya tertarik gitu masuk kuliah IT dulu tuh ya karena saya suka main game gitu ibaratnya kan. Masuk ke dunia ya, nah gue senang main game aja gitu kan, tapi ketika masuk kuliah ternyata belajarnya aljabar, belajarnya trigonometri, belajar gini-gini, ternyata tidak ada gamingnya sama sekali gitu. Jadi ketika ya, jadi dan ngebuat saya pun juga dengan ketemu dosen-dosen yang apa ya, yang fokus ke nilai, buat saya itu jadi fokus kuliah saya hanya untuk lulus gitu, dan ketika saya lulus pun bisa dibilang skill programming saya itu nol gitu, ibaratnya saya nggak ada dibilang bisa ngoding pun juga ketika saya lulus, walaupun title saya ibaratnya lulusan IT gitu kan, saya dianggap bisa ngoding pun enggak gitu, tapi ya bersyukurnya gitu kan saya dapat, bukan kepercayaan, dapat ditantang ketika saya bekerja, ketika waktu itu udah mikir udah kerja tuh udah jangan ngoding lah kalau bisa gitu kan, ibaratnya gue kerja apalagi walaupun gue lulusan IT gitu, kalau bisa jangan ngoding lah, gue kerja yang lain kayak selain ngoding gitu kan. Tapi ternyata ketika saya masuk, malah ketika masuk perusahaan udah ngelamar bukan coding, malah dilariin ke coding juga gitu. Bahkan di situ saya jadi apa ya? Enggak ada senior. Jadi satu-satunya orang gitu yang disuruh percayakan gitu kan, bahwa suruh membangun sebuah website untuk di perusahaan itu. Jadi lebih tepatnya tuh dia sebuah kita sebutnya MRP system. Jadi material resource planning system. Jadi di mana di situ sebaiknya saya masih nol, masih fresh graduate. Jangankan bikin sebuah MRP gitu, bikin website aja kayaknya gue nggak bisa gitu kan. Tapi balik lagi ke diri waktu itu saya ya merasa diri itu kayak tertantang juga ibaratnya kan. Masa sih gitu kan. Gue udah kuliah, gue udah lulus, disuruh ini udah diarahin gitu jalan. Masa sih gue nggak bisa. Akhirnya waktu itu benar-benar dicoba gitu kan. Ke Gramedia gitu kan, cari buku untuk belajar programming, benar-benar ibaratnya saya bisa dibilang saya belajar programming dari starting dari nolnya tuh dari situ. Jadi ibaratnya ya saya sedikit menyesal mau kuliah, gue nggak belajar dengan pahamin dengan baik dunia programming gitu, kenapa gue baru starting tuh di sekarang gitu, ketika gue udah lulus gue baru belajar gitu kan. Nah dari situ sih sebenarnya bisa dibilang hal tersulit ya. Jadi lebih tepatnya waktu itu saya kerja antar kota. Jadi waktu itu untungnya ketika saya lulus, saya kontakin semua teman saya gitu kan yang udah lulus. Ada nggak yang masuk ke dunia coding juga gitu kan buat bantu nanya-nanya apa-apa. Dan dari waktu itu nggak salah angkatan saya 30 orangan deh. Sama kayak kalian, dari 30 orang itu cuma 3 orang
yang masuk ke dunia coding. Sisanya tuh 27 orang tuh mental semua tuh. Entah ada yang jadi marketing, entah jadi penjualan, entah jadi apa, jurusannya yang beda-beda lah. Yang benar-benar ketika lulus masuk ke dunia coding itu hanya 3 orang. Dari 3 orang itu saya minta tolong gitu. Ada satu tuh yang mau ngajarin saya tuh. Tapi dia mainnya VB, jadi dia pakai Visual Basic. Jadi saya sempat tiap kali Sabtu Minggu atau apa gitu kan, saya samperin ke rumahnya, saya belajar gitu. Dari situ ibaratnya ya bersyukurnya gitu kan, saya belajar secara otodidak, secara dari buku entah apa, karena waktu itu apa ya, internet pun karena belajar otodidak, entah karena saya searching, entah karena saya browsingnya itu sulit, tapi yang pasti ketika kita mulai dari nol, ketika ketemu browsing, ketemu hal bahasa yang tidak kita mengerti gitu, apa itu framework gitu kan, framework itu apaan gitu ibaratnya kan. Jadi kita nggak ada kesulitan gitu. Tapi beda kalau kalian sekarang kan, kalian udah banyak media pembelajaran atau bahkan kalian ada live interaktif gitu. Bahkan dari awal dari nol pun kalian bisa lihat universitas kalian beruntung banget. Jadi sekarang kalian udah lebih bisa belajar. Nah, tapi dari situ ibaratnya, ya saya baru mulai suka gitu. Atau mulai ketertarik ke dunia programming. Nah, dari situ saya baru interest ternyata dunia programming itu ibaratnya, ya baik lagi ya, karena saya basicnya game, ternyata tuh seru-seru juga gitu. Bahkan dari coding ini gue bisa bikin apapun gitu kan, selama daya hayal kita nyampe gitu. Oh, banyak kan ketika bikin MRP sistem itu kan, kita harus tangkap apa yang terjadi di lapangan, bagaimana ibaratnya barang itu tercipta gitu kan, dari mulai bahan baku gitu, dari kayu sampai jadi ke barang jadi, itu kita harus mampu mentranslatekan apa yang terjadi di lapangan itu ke dalam bentuk aplikasi komputer gitu. Selama daya hayal kita, bukan daya hayal lah, kita sebutnya apa ya, logika mungkin ya, logika berpikir kita mampu, nyata apapun bisa kita bikin gitu kan, selama daya logik, kemampuan analisis dan dari itu kita mampu, apapun bisa nyata. Kalau kayak gini, apapun bisa gue bikin nih. Gak cuma bikin MRP nih, ibaratnya. Apapun yang pengen gue bikin waktu itu, nyata kalau di coding tuh, gue bisa. Nah, dari situ saya lebih interest, lebih fokus lagi. Bahkan dari situ pun, ibaratnya apa ya, ketika setahun atau satu setengah tahun, ya dari situ saya udah masuk, ibaratnya dalam dunia kerja itu, saya sebut sebagai zona nyaman. Ibaratnya saya sampai masuk ke zona nyaman gitu. Ibaratnya saya dikerja di perusahaan IT satu-satunya, nggak ada bosnya gitu kan, salah satu bosnya ya saya sendiri gitu, orang itu ngerti cuma saya doang. Saya mau bilang ini berapa lama mau apapun udah enak lah, tapi saya ngerasa kayaknya terlalu sayang gitu kan kalau gua di sini terus gitu kan. Ibaratnya akhirnya dari situ saya coba lagi cari perusahaan yang menurut saya dunia programmingnya lebih bagus lagi, atau saya mau tahu gitu apa yang gua pelajarin, apa yang gua pahamin saat ini tuh sesuai nggak sih dengan apa dunia coding di luar sana. Jadi waktu itu saya coba lagi, saya cari lagi. Nah, dari situ saya baru lebih belajar banyak lagi, lebih berkembang lagi. Nah, gitu sih menurut saya. Tapi ya kayak kalau dari kalian, kayak saya bilang, kalau dari bisa dari awal kalian tentuin kalian menjadi apa, kalian fokusin kayak starting point itu menurut saya jadi titik, bukan titik penentu sukses berhasilan karir menurut saya sih, iya di dunia coding ya, di titik di mana kalian memulai, ibaratnya kalau apa ya, lomba memanjat pohon gitu. Kalau kalian starting point-nya kalian udah bagus, bisa dibilang berarti kalian tuh kayak curi start-nya tuh udah jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kayak misalnya anggap aja seperti saya gitu, yang baru belajar tuh ketika baru masuk dunia kerja atau apa, saya akan masuk ke manjat pohonnya itu akan jauh lebih lambat dibandingkan kalian kalau yang dari awal itu udah tahu mau kemana, udah tahu posisi di mana, starting point kalian tuh bakal jauh lebih jauh gitu ibaratnya dibanding saya. Oke. Tapi balik lagi sih. Ya nama juga hidup orang, kemampuan itu enggak cuma programming doang, menurut saya dalam hidup ada banyak skill komunikasi, skill komunikasi, skill kemampuan kalian melihat peluang, skill kemampuan kalian bernegosiasi, ada banyak yang perlu kalian pelajari gitu. Nggak menjadikan program juga, nggak hanya fokus di satu bidang menurut saya.
Oke, websitenya dikumpul kapan? Nanti ya, saat UAS. Cuma saya belum dapat jadwal UAS-nya kapan. Cuma kayaknya sih di akhir Januari ini deh. Jadi hapus satu. Apa ya? Cara bagi waktu. Waktu gimana ya? Saya cara bagi waktu sih lebih ke kebiasaan sama jangan cepat, bukan cepat bosan, bukannya cepat bosan. Nggak tahu ya, tapi buat diri kalian, kalau saya sih ngerasa ketika apa ya, ketika udah tertarik dengan hal-hal baru gitu, ketika udah mulai nggak menemukan hal baru, udah mulai ini kan bosnya tuh udah mulai jenuh gitu, udah mulai bosan gitu kan, ketika ngoding gitu, cara bikin modal, oh iya nih ternyata bikin modal seru ya gitu, ketika udah bisa, udah nyebut, saya sering nyebut ke tim saya tuh achievement unlock gitu, ibarat ketika oh gue udah bisa nih bikin modal, udah bikin jago ini, udah butuh membosenin dong ketika gue disuruh bikin modal lagi, ah ini mah ya udahlah sejam jadi gitu ibaratnya, udah mulai butuh sesuatu hal yang baru gitu, misalnya oh config server nih, oke gue config server gitu kan, apa-apa gitu, udah mulai terbiasa gitu kan, oh config ke DigitalOcean itu seperti apa, ketika masuk ke AWS seperti apa, ketika masuk ke Google Platform seperti apa gitu, udah mulai biasa juga gitu kan, ibaratnya kan butuh sesuatu. Nah jadi kalau sibuk itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalau kalian lagi nemuin hal yang baru, ya sibuk tapi apa ya? Sibuk tapi senang gitu karena belajar hal baru gitu kan. Tapi kalau ya capeknya pun juga capek senang kalau kalian nemu hal baru gitu. Tapi kalau udah monoton kerjaannya gitu, ibaratnya tiap hari cuma bikin modal, bikin modal, bikin modal, bikin modal, bikin modal, kalian udah mulai sibuknya jadi mulai membosankan, ya akan terasa capek sih. Jadi makanya biasanya ketika saya udah mulai bosen gitu, kerjaan yang mulai monoton, mulai ini, saya mulai cari aktivitas baru gitu. Saya cari, bukan baru, entah cari project baru, entah buka freelance. Ini mulai, apa ya, mulai hype-nya ini mulai enggak, bukan sesuatu yang menantang atau bukan sesuatu yang apa ya, bisa bikin gue semangat, ibaratnya coba cari. Oke. Rekomendasi buku. Buku ya. Buku. Ya tahu buku kalau sekarang sih menurut saya udah agak jarang ya, lebih ke arah ini. Lebih ke arah e-learning sih kalau saya rekomendasiin ya. Kalau kalian mau belajar dari awal, menurut saya sih sekarang ini udah banyak banget gitu. Malahan kalian lebih ada namanya egghead.io, nanti saya kasih tahu ya. Egghead.io itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak suatu website. Jadi kalian langganan, tapi di situ tuh isinya tuh kumpulan apa ya? Kayak semacam guru-guru terbaik, tapi dia tuh udah cuma kasih share video gitu, gimana cara dia bikin, gimana sih nanti kalian mau belajar jadi web programming, nanti dikasih tahu gitu, belajar bikin apa, mau bikin form, mau bikin modal, mau bikin JavaScript, mau bikin nanti misalnya ada apapun, ya jadi dia udah listen by video gitu, kalian bisa tinggal pelajarin, kalian tinggal lihat gitu, kalian tonton, jadi di situ, tapi itu berbayar, balik lagi. Tergantung kebutuhan kalian, tapi yang itu berbayar, jadi situ udah banyak banget. Misalnya kalian nanti mau belajar misalnya mau belajar Redux nih, oke, gue mau belajar Redux, nah ketika kan nanti situ ada modulnya gitu ibaratnya, namanya egghead.io. kalau yang saya menurut saya cukup apa ya, cukup bagus ya, cukup lengkap lebih tepatnya. Tapi baik lagi sih kalau kalian semangat gitu, tergantung dan nggak malah jadi nggak
absen. Iya betul, tapi tepatnya sih tergantung cara kalian kenalin diri kalian sendiri. Kalian tipe orang yang semangat belajarnya itu kalau apa? Kalau lari nonton video kah? Kalau lari baca buku kah? Atau dari dipush dengan kerja bareng kah? Misalnya ada kerja kelompok atau apa, coba gitu. Misalnya langsung, oh yaudah deh, gue mau bikin langsung sebuah project gitu. Gue langsung cemplungin diri gitu. Project bikin apa, walaupun gue gak bisa ngapa, tapi kan dari situ biasanya kalian jadi kepush lebih belajar banyak. Oke. Cara belajar programming dari nol. Belajar programming dari nol. Oke sih sering sebutin. Ada. Belajar dari nol mungkin seperti pertemuan kita di kayaknya. Pertama ya back lagi. Kalian tentuin bahwa programming itu banyak. Ada mulai dari bahasa pemrogramannya ada banyak. Ada nanti ketika kalian ketemu ada frameworknya ada banyak. Nanti ketika ada library-nya juga ada banyak. Bahkan ketika kalian nanti mau mulai pun, hal yang perlu kalian persiapkan pun ada banyak gitu. Mulai kayak hal kalian harus mulai dari web server, mulai dari database, mulai dari kalian butuh apa? Udah ini. Mulai kalian butuh buat editornya, kalian butuh, nah ibaratnya. Jadi kalian tentuin dulu kalian mau jadi apa, terus dari situ kalian mulai pahamin kebutuhannya apa. Ketika misalnya gue mau jadi programmer Android nih, oh gue butuh apa, dan misalnya gue butuh editornya, gue butuh dia itu butuh virtual Androidnya, gue butuh ininya. Polanya kalau kalau saya sih lebih senang langsung terjun ke suatu project ya, ibaratnya entah kalian niatin gitu, misalnya gue pengen bikin apa, misalnya di rumah nyokap misalnya atau apa, nyokap itu punya usaha kontrakan, oke kayaknya bisa nih gue bikin aplikasi buat manage kontrakannya, oke gue bikin gitu aplikasi kontrakan, walaupun kalian, tapi kan dari situ ketika kalian nyemplung kalian bakal belajar dari cara bikin itu, oh gue harus bikin apa cara membuat misalnya Garuda kos-kosan itu penyimpanan data tanggal waktu sewanya kapan batas akhir kapan batas ini, nah kalian dari situ lebih apa ya belajar kalian bukan lebih ke kepus lebih ada tantangan atau lebih ada target ketika kalian belajar, beda dengan kalian kalau belajar itu cuma gue mau belajar programming ah tapi nggak tahu gitu gue mau ngapain, cuma belajar ketika ngelihat baca-baca ih kok pusingnya udah ah cukup hari ini kan gitu, lebih nggak ada target, beda dengan kalian tahu gitu oh gue mau bikin push notification apa sih nih gitu, misalnya kalau ada yang kontrakannya habis gitu gue mau kasih push gitu kalau dia harus perpanjang atau mau udahan gitu, jadi kalian lebih belajar gitu cari apa itu push notification, apa itu gimana cara bikinnya, gimana cara kalian penerapannya seperti apa. Waduh, frustasi. Semoga sebenarnya sih kayaknya frustasi itu pasti ada, bahkan sering ya, apalagi nggak tahu ya kalau bisa ke hardware atau settingan server ketika jadi salah yang kita sebutnya tuh apa ya magic atau goib lah bisa dibilang, bahwa kita sering tuh ada kita proses logicalnya tuh misalnya apa ya data stok deh, misalnya stok itu kan bahwa stok barang yang ada dikurangin barang yang keluar hasilnya gitu, bahwa data ini udah eksak gitu kan, kita udah tahu tuh bahwa misalnya 5 kurang 1 itu 4 gak ada mungkin gitu, tapi tiba-tiba terjadi misalnya nyata 5 dikurang 1 munculnya tuh 4,000373665654 gitu kan, itu kan kita harus sesuatu yang agak mustahil tapi ya terjadi gitu kan, kita nggak bisa mungkin bahwa hal ini kok bisa muncul ada angka koma-komaan seperti itu, tapi kan ini hal itu ya. Jadi kadang banyak error, ketemu error yang
menurut kita tuh penyebabnya terlalu aneh atau terlalu ini, atau bahkan ketika masuk ke server itu kan okay. Kita nggak, ya kita ya harus akuin bahwa kita tuh masih biaranya masih baru, apalagi masih baru belajar, masih nggak tahu gitu kan, bahwa ketika ini masuk ke definisinya kemana, ketika konflik ini seperti apa, atau terjadi kesalahan yang cukup fatal gitu kan, ibaratnya entah harus nge-restore database atau apa. Biasanya sih cara nenanginnya, cara nenangin apa ya? Biasanya sih relax istilahnya. Iya, kenapa ini? Cek sound 1, 2, 3. Oh, gue kira gue yang putus ya. Sorry. Baik, Pak. Hujan soalnya sini. Kayak ada gangguan koneksi. Itu sih biasanya dari kalau misalnya frustasi gitu, ketemu box yang nggak ketemu-temu gitu, penyebabnya apa gitu. Udah ini biasanya tuh lakukan aktivitas lain, relax dulu. Apa baru dari situ mulai kepikiran gitu, ada alternatif lain atau ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Selain misalnya dari harus kita eksekusi gitu, mungkin kita bisa cek proses sebelumnya entah apa. Aduh. Kenapa? Menurut saya juga satu bahasa cukup sih, nggak harus bilang. Aduh, internet saya sepertinya gangguan. Menurut saya satu bahasa juga cukup. Apa ya? Satu bahasa menurut saya juga cukup. Emang kalau kalian tuh mesti fokus di satu bahasa gitu, nggak harus semua bahasa kalian pelajarin gitu, entah apa. Tapi kan balik lagi ibaratnya ke diri kalian, ibaratnya kalau kalian udah mulai bosan atau mulai jenuh gitu kan, kan nggak ada salahnya juga itu kalian mencoba hal-hal baru gitu, atau ternyata mungkin ibaratnya kan nggak tahu ya, kalau saya sih lebih kayak penasaran gitu. Misalnya kalian udah pertama udah biasa gitu coding, misalnya pakai coding PHP, pakai Initer gitu kan, udah biasa pakai Initer kayak ini, terus tiba-tiba kan ada mulai tantangan gitu, oh Laravel katanya lebih cepet, oh dia lebih gampang codingnya atau apa, mungkin lagi bosan atau pengen nyoba gitu kan, atau buat ya, memperluas diri kalian pun juga nggak ada masalah. Atau kalau nanti misalnya ada penawaran project ke Laravel atau project apa kan, kalian bisa dengan lebih apa ya, lebih yakin atau lebih tersuggest, oh iya kayaknya Laravel gue pernah bikin nih atau apa, jadi kalian bisa ambil. Kalau mau fokus pun juga itu nggak jadi masalah ibaratnya. Cuma menurut saya kalau kalian bidang IT ini, ketika kalian nanti lulus, bukan kalian lulus, ketika kalian udah mulai fokus gitu, udah mulai
ibaratnya apa ya, udah mulai senior lah apa itu terjun ke kalian itu biasa arah biasanya bisnis proses sama lebih ke arah kita sebutnya ini semacam apa ya, technical, bukan technical, lebih ke arah database backend itu lebih ke arah, kita sebutnya lebih sering DevOps sih, jadi lebih ke arah sebutnya sih sebagai lebih tepatnya DevOps. Jadi kalau pertama kalau kalian udah biasa nih udah ngoding udah apa, lebih ke arah business process, kalian jadi fokus ke business process, jadi apapun nanti ketika ketemu projectnya seperti atau apa, jadi business proses kalian yang terasa gitu kan, ketika nanti ketemu Tokopedia mau ada integrasi dengan toko lain, jadi bisnis kalian tuh langsung nangkep, oh kalau kayak gini gue harus bikinnya seperti ini, seperti ini. Nah kalau arah DevOps itu jadi kalian lebih ke arah mutak ngatik dalemannya gitu, kalian tahu misalnya lebih arah bikin library sendiri atau lebih arah bikin apa, jadi ketika kalian ketemu di hal-hal yang menurut kalian misalnya si CI itu udah bikin library buat ngatur session atau bikin apa, nah kalian mau ngerubah gitu. Nah di session ini gue nggak mau nih sessionnya library si CI ini kayaknya jelek nih, terlalu gampang dibobol atau terlalu ini. Nah kalian bisa lebih ke arah situ, jadi dia lebih oprek library-nya atau apa, walaupun ya balik lagi ke arah kebutuhan ya. Jadi lebih walaupun kalian pakai pun bisa, tapi kalau kalian mau lebih rubah, jadi ada dua programming biasa seperti itu. Jadi lebih ke arah kalau kalian udah semakin mahir, udah semakin ini, bisa kalian lebih tertarik ke arah dalemannya gitu kan, lebih ke arah masuk ke library-nya, bahkan bikin library itu sendiri. Maka nggak jarang juga dari si CI itu malah jadi frame banyak si daleman yang udah dia rubah. Itu kedua itu lebih ke arah dia fokus ke bisnis prosesnya. Jadi dia udah cukup gitu ibaratnya. Gue udah bisa bikin program, gue udah bisa mau apapun gitu, ibaratnya gue udah bisa lebih ke arah yang kembangin ke strategi bisnisnya seperti nanti. Jadi nggak ada masalah kalau kalian mau belajar mau satu atau fokus di satu atau mau banyak bahasa programan, tapi saya juga lebih rekomendasikan ke satu bahasa pemrograman daripada kalian bisa bahasa pemrograman semua tapi kalian hanya bisa hanya fiturnya itu, tapi ketika di tingkatan yang lebih expert itu kalian nggak mampu, ya percuma juga ibaratnya kalian. Toh apa ya, yang terpenting itu menurut saya bukan di bahasa programan, itu hanya tools gitu ibaratnya untuk mewujudkan apa yang kalian pengen bikin. Ini udah. Hal termudah dalam pemrograman. Apa ya, termudah? Dalam pemrograman. Oke, semua mudah. Ini pertanyaan yang termudah dalam pemrograman itu apa ya? Ya susah sih kalau orang udah interest atau udah apa ya, atau udah menjadi suatu ini, kayaknya faktor kebiasaan nih. Kalau udah terbiasa ya jadi mudah, tapi kalau belum terbiasa ya sulit. Ibaratnya kayak apa ya, baik nggak usah yang simple ya, kalian main ke Linux, kalian ya ganti OS kalian ke Linux deh, kalian coba gitu ibaratnya kan bikin apa gitu, jadi pengen main ke Linux. Kalau kalian nggak terbiasa ya kalian akan nganggep ah ribet gue main Linux, udah biasa kayak Windows gampang gitu kan, tinggal buka folder klik ini apa gitu kan. Tapi kalau di Linux kalian dikit-dikit ke terminal, apa ke terminal mau install apa ke terminal gitu, ibaratnya. Oke nih ya, saya nggak perlu dong.
Lebih suka fokus ke teknik ke hardware-nya. Oke, hardware banyak ya. Hardware itu ya tergantung kalian sukanya lebih arah networking atau lebih ke arah, kalau hardware itu bisa ke robotik. Kalau ke hardware sekarang kayaknya udah agak kurang. Teman kuliah mempengaruhi kemalasan seseorang. Menurut saya sih balik lagi ya ke diri kalian. Kalau kalian emang udah niat, terus teman kalian malas-malasan apa sih, ya balik diri kalian. Kalau kalian emang udah niat, ya pasti kalian ya fokus gitu kan. Banyak ya gue ini dulu itu. Kalau teman gue malas, ya udah. Lu mau males, lu mau rajin ya, selama gue udah tahu gitu gue mau ngapain, gue pengen ini. Nggak akan kayak kalau kalian ikut-ikutan ya, berarti kan emang apa ya, mental kalian pun juga belum sekuat itu loh. Ibaratnya aku pengen belajar nih hardware-nya apa, tapi kalau ngeliat temen gue masuk senda, ah ikutan lah, nongkrong dulu lah, ngopi dulu lah gitu kan, ngopi di apa, apalagi sekarang gitu. Menurut saya apalagi sekarang makin terasa gitu, WFH atau apa, lagi di rumah lagi nyantai, Netflix dulu lah atau apa baru kerjaan atau apa. Ya balik lagi ke diri kalian, kalau emang kalian niat, emang kalian mentalnya udah siap, ya gak akan ngaruh juga sih. Kalau hardware itu lebih jarang ke coding sih, tapi kalau mau kalian arah robotik itu bisa ke Pascal atau bisa ke si si robotik itu arahnya perusahaan ini. Terus robot di apa, masa pasarnya lumayan dikit sih kalau robotik di Indo. Malah teman saya kalau dia main di hardware itu fokus dia itu lebih ke arah mana ya? Lebih ke arah ke luar negeri sih. Jadi dia tuh bikin apa ya? Bikin robot pengangkut sampah di tepi laut. Jadi dia otomatis cukup disebar gitu di tepi laut atau apa. Jadi dia bakal otomatis ngangkutin sampah atau apa. Nah, jadi dia lebih tepatnya tuh kayak lebih fokus cari ke pendanaan sendiri gitu kan. Dia tawarin entah mau ke pemerintah atau mau ke perusahaan-perusahaan asing yang pengen ada pengelolaan atau apa. Saya kurang tahu sih kalau untuk ke bidang perusahaannya ya, untuk robotik. Karena saya salah juga. Halo, suara saya ada kan nih? Ada, Pak. Mungkin videonya nggak bisa semua. Iya, Pak. Belajar tengah malam, bikin cepet. Nah, oh. Ini mitos, tapi kadang ada benernya juga sih. Kadang. Nggak tahu ya, tapi ya ada beberapa mitos katanya kalau programmer tuh aktifnya kalau malam tuh kayak kelelawar gitu kan. Kalau malam dia lebih aktif daripada siang hari gitu atau apa. Cuma ya balik ke kondisi orangnya ya. Mungkin kalau malam tuh lebih tenang atau lebih nggak ada gangguan gitu kan. Kalau siang mungkin banyak yang kayak tadi mungkin temennya ngajak lagi mager atau apa, ngajak nongkrong, ngajak apa. Lebih ke arah ke diri kalian sih. Kalau kalian merasa lebih enak belajarnya waktu ke malam, lebih tenang. Apalagi kalau butuh ada yang copy gitu kan. Dia bilang programmer itu mengubah copy menjadi coding atau apa. Sebenarnya sama aja lah, itu mah masalah mindset aja. Coding harus teliti.
dulu saya juga pikir gitu sih, coding harus teliti, tapi ternyata kalau kalian udah tahu strukturnya atau bentukannya seperti apa, sebenarnya sih nggak harus teliti sih, karena udah tahu gitu kok bentuk formatnya seperti apa, jadi nggak juga. Nah, kita jam berapa sih? Oke lah, sedikit lagi ya. Belajar nggak sedikit awam sama programming? Saya mengambil. Iya, menurut saya wajar. Apalagi IPK lagi ya, wajar gitu. Kalian mau beda jurusan, tak kalian mau udah satu jurusan gitu kan? Atau dari awal misalnya SMK kalian itu jurusannya udah teknik komputer gitu atau multimedia apa, entah kalian beda jurusan atau kalian dari SMA entah, ataupun misalnya atau seperti saya gitu, ketika kalian baru belajar programming atau baru itu ketika saya baru mulai bekerja gitu, ketika lulus atau apa, menurut saya itu wajar semua. Justru di sini oke ya, putus semua. Kayak koneksi saya. Bahkan beberapa perusahaan tuh udah nggak mensyaratkan gitu, bu, kalian tuh harus punya sertifikat apa, harus punya lulusan apa, selama kalian bisa ngebuktiin bahwa kalian itu apa punya keahlian yang emang kompetensi gitu sesuai dengan yang dibutuhkan, ya kenapa enggak. Bahkan gimana ya, bahkan saya pun juga sering gitu ngerekrut orang tuh enggak harus ngelihat dia dari backgroundnya apa, bahkan dari kemampuannya pun juga saya sering bawa gimana ya, kemampuan belajar orang pun juga beda-beda gitu. Ibaratnya saya nggak bisa mengkiri orang yang udah sering ngoding walaupun sama-sama lulus gitu, baru lulus. Tapi yang satu kemampuan belajarnya tuh udah cepet karena dia sering ngalaman atau apa. Yang satu itu apa ya, dia baru belajar atau baru lulus tapi dia kemampuan belajarnya bisa kita bilang tergolong lambat lah. Jadi saya nggak harus mengkiri bahwa si dia lebih hebat nih karena bisa ngerjainnya dalam waktu 5 detik. Wah si dia lama. Kurang nih karena dia ngerjainnya dalam waktu 1 menit lebih. Jadi kita nggak bisa. Bukan nggak bisa ya. Balik lagi sih, dalam programming itu nggak cuma dilihat dari kemampuan gitu atau apa, tapi dilihat juga dari orangnya, kemauan dia belajar gitu kan. Tapi kalau selama ini orang walaupun kemampuan belajarnya lambat atau apa-apa, tapi dia emang punya niat, punya kemauan, emang itu ya kenapa enggak gitu. Di bidang profesi IT, profesi yang terus maju di tahun 2000.
Ya. Kalau 5 tahun dari sekarang ya. Apa ya? Semua bidang menurut saya sih maju asal selama orangnya ya. Selama orangnya gitu kan, dengan saya merasa yang ini ya, bidang apapun menurut saya, atau bidang maupun profesi apapun, selama orang yang makan, ya tetap eksis sih, kecuali emang orangnya tuh udah sering perubahan, sering apa, baik semua bidang pun juga tetap, ya selama dia ngikutin perkembangan, selama dia pasti tetap eksis sih, menurut saya ya, kalau dari ini. Mau bidang IT, bidang non-IT, mau hal lain sebagainya. Paling hanya, ya lagi-lagi, karena medianya berubah, baik pun prasarana berubah, mau belajar gitu, mau berubah, baik lagi, bahkan kita pun di bidang IT pun gitu kan, bisa jadi kita tergerus gitu kalau nggak mau berubah. Berarti kayak sekarang, misalnya saya belajar PHP, kayak gitu kan, saya udah CSS9, muncul lagi CSS, sekarang udah CSS4, nanti CSS5, baru lagi bahasa apa, terus Google pun juga bikin, apa dia, web on, itu dia ada, si Google itu ada bikin namanya, saya lupa namanya apa, cuma kalau nggak salah itu nanti, bisa dikonversi. Jadi ketika kita yang sekarang jadi permasalahan itu kan ketika bikin web responsif, jadi ketika buka di HP itu bentuknya tuh akan menyesuaikan. Nah, jadi si Google, oh namanya PWA, sorry, jadi programming web, apa namanya, PWA, jadi itu bisa ketika kalian ngoding website itu udah otomatis bahkan akan digenerate jadi APK-nya, jadi kalian nggak usah coding Android lagi gitu ibaratnya. Jadi kalian programming website pun juga tetap up to date gitu dengan perkembangan Android atau apa. Jadi ya balik lagi, bahkan di bidang IT pun juga cukup. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau ikutin perkembangan atau update, ya bakal tergantikan juga dengan orang yang mau belajar mau ini. Oke, aja dari saya. Baik lagi, nah, kalau tadi udah ahli, udah cukup bosan atau tertantang, ya bikin text editor sendiri pun juga kalian tuh bisa. Coba lagi, ketika kalian nanti kita itu kalian sharing gitu kan, kan masyarakat atau publik yang akan menilai gitu bahwa text editor kalian cukup mudah dipahamin nggak, atau cukup gampang, atau orang-orang jadi pengen mau mempelajari nggak. Kayak di Indonesia yang cukup ada waktu itu namanya Panada framework gitu apa. Jadi bisa banget kalian mau bikin framework sendiri atau kalian mau bikin text editor sendiri pun juga nggak ada masalah. Oke, ini terakhir menutup dari saya. Jadi programming itu it's not about what you know, berarti it's about what you can figure out. Ini kata-kata ya. Jadi saya setuju gitu berarti ini bahwa jadi kalian belajar ngoding itu bukan tentang apa yang kalian ketahuin gitu, kalian tahu bahasa program apapun apa, tapi lebih tepatnya itu tentang apa yang kalian bisa bayangkan atau kalian bisa figure ke dalam programan itu. Jadi apa yang bisa kalian terjemah, iya lebih tepat figure sih benar, lebih tepat kalian bisa deskripsikan ya supaya kalian bisa bentuk realisasi. Jadi apapun bahasa pemrograman kalian bisa apapun, jadi itu nggak ada masalah, nggak ada bahasa pemrograman yang ini lebih canggih, yang ini lebih ketinggalan, nggak ada apa. Semua bahasa pemrograman itu bagus, tepat, atau itu sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan kalian yang buat. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Makasih semuanya. Saya juga minta maaf. Dan juga ini pertemuan terakhir ya. Iya, pertemuan terakhir kita. Jadi minggu depan kita, pertemuan berikutnya udah UAS.
tinggal dikumpul aja ya untuk soal websitenya nanti. Jadi nanti tanggalnya kurang lebih nanti diinformasikan. Ya, jadi saya juga minta maaf kalau saya ada salah kata, baik perkataan maupun perbuatan selama perkuliahan ini. Oke, saya minta maaf. Lagi. Oke, thank you semuanya for satu semester ini. See you next semester tunggu lagi sih. Okay lah, pokoknya thank you semuanya hari ini. Terima kasih Pak. Bye. Sorry ya, hari ada gangguan. Terima kasih Pak. Semester depan ketemu kok. Atau kalian mau ngulang? Nggak apa-apa sih. Nggak pengen ngulang. Kenapa? Jangan, Pak. Jangan. Pengen ada pengalaman, Pak. Udah. Oke. Ya. Thank you semua. Bye-bye. 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 B